Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu buat para UMKM di seluruh Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan coba memberitahukan bagaimana cara membuat akun Bukalapak. Masuk ke Play Store, lanjut diketik saja Bukalapak. Nah, setelah itu kita langsung klik install. Oke, tunggu sampai dengan selesai untuk pembuatan instalasi Bukalapaknya. Sabar ya. Ini bagi handphone yang masih di bawah 3 GB RAM-nya mungkin masih agak susah ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa saat ini handphone sudah mulai canggih ya, untuk RAM-nya juga besar-besar, jadi pasti bisa. Oke, tunggu prosesnya. Oke, sudah, kita klik buka. Nah, setelah buka ini kita bisa masuk ke pojok kanan bawah, itu ada akun. Nah, di sini kita daftar. Oke, daftar diklik. Nah, di sini bisa menggunakan Gmail atau Facebook, nama lengkap, dan saya coba akan buat pakai Facebook ya. Klik Facebooknya, oke, lanjutkan. Nah, setelah itu kita ini jenis kelaminnya diperbaharui, nomor teleponnya. Ya, coba saya pakai email yang lain. Oke, terus username-nya Lapak Laris. Tuh. Lapak Herbal 86. Hanya boleh berupa huruf kecil, angka, dan endorse harus di awal dengan huruf. Lapak 86. Bentar, huruf kecil. Lapak Herbal. Lapak Herbal 86. Oke, passwordnya. Klik ulang. Password tidak sama. Nah, ini kalau passwordnya tidak sama ada keterangan ya. Saya ulang kembali. Proses 86. Oke. 86. Sama-sama. Oke, daftar.
Nah, selamat. Oke, sudah punya akunnya. Selamat datang. Siap, berikutnya adalah udah langsung banyak iklan ya. Nah, ini padahal kita baru buat. Dipaksa lagi harus kenalan. Nanti saja. Oke. Terus di sini kita coba di akun lagi. Artinya ini sudah jadi akunnya sebagai pembeli tapi ya. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pelapak, artinya penjual. Mulai berjualan. Verifikasi email. Kita cek emailnya. Apakah sudah masuk emailnya atau belum? Nah, ini udah masuk emailnya. Kita lihat dulu berapa kodenya. 17103. 17103. 103. Verifikasi email, oke, sudah mulai. Nah, sini kita mulai berjualan. Di sini kita masukin nomor handphone. Oh, format salah. Yang benarnya harus satu dua tujuh lima empat tiga satu tiga dua tiga. Pakai kode negara kali ya. Apa yang salah ya? Formatnya, masukkan format handphone. Coba nomor handphone saya sudah dipakai. Kita menggunakan pak yang lain. Masa 51. Oke. Masya Allah. Atau coba lagi di handphonenya harus ini ya. Handphone sudah terdaftar semua. Oke, saya coba 08188718. Oke. Kirim. Oke. Kita tunggu dulu kodenya. Oke, kita lihat dulu SMS-nya. Apakah sudah masuk atau belum? Bentar ya.
ternyata belum masuk kodenya ya, agak cukup lama. Tapi intinya Bapak Ibu, akun kita sudah punya. Nanti kita coba langsung disesuaikan nanti ya, apa tuh kodenya dengan nomor masing-masing. Ini punya saya pakai SL, sepertinya lambat, jadi saya coba keluar dulu ya. Oke, coba. Ini masih belum masuk. Apakah mungkin jaringan sinyal di tempat saya kurang bagus? Bisa jadi. Masih belum masuk. Oke, saya coba lewatin dulu ya. Saya coba lewatin dulu kode verifikasinya. Yang jelas sampai di sini dulu. Nanti saya coba ganti nomor handphone supaya bisa lebih maksimal. Tapi pada prinsipnya akun kita sudah punya. Nanti tinggal kita optimasi di langsung by chat ya, atau kita komunikasi di grup. Baik, itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.